Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk Patutlah Bakal Mak Mertua Tak Suka Ira Azar. Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail sekali lagi meluahkan perasaan dipercayai berhubungan konflik rumah tangga anaknya itu bersama istri Putri Sarah Liana. Dikatakan berjumpa dengan ibu mertua tiri, tak sangka Ira Kazar kena sound setepek dengan ibu Samsul. Menuruti satu posting di Instastory Fatimah, menegaskan tiada kemaafan bagi individu yang cuma merasakan kebahagiaan dalam sesebuah perkawinan. Meruntuhkan kebahagiaan sebuah keluarga, tiada maaf bagi mereka, tulis Fatimah beserta sekeping swipe foto dirinya sebagai latar belakang posting. Pada masa sama, beliau turut memuat naik foto Samsul dan Putri Sarah bersama anak sulung mereka, Saiful Islam yang dipercayai masih berusia beberapa bulan. Sebelum ini, Samsul yang juga pengarah film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan memaklumkan dia akan menjawab segala persoalan mengenai kontroversi berkenaan dalam masa yang terdekat. Dikatakan berjumpa dengan ibu mertua tiri, tak sangka Ira Kazar kena sound setepek dengan ibu Samsul. Sudah tiba masanya saya bersuara mengenai perkara ini, saya pun dah penat dan percaya netizen pun letih. Cuma bezanya nanti penjelasan saya itu tak sama dengan apa yang dilakukan Putri Sarah, saya tidak mahu membuka pepung atau aib sesiapa. Insya Allah, dalam masa terdekat saya akan leraikan satu persatu kepada umum saya kepada persoalan ternokta, katanya menerusi satu hantaran di Instagram. Terdahulu kisah pasangan tersebut kembali mencari perhatian apabila Putri Sarah mendedahkan ada peminat mendakwa suaminya telah berkawin dengan seorang wanita yang bernama Ira Kazar. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan dua cahaya mata yaitu Saiful Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.